Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini, oh iya mbak, bisa ketemu kembali dengan vlog dan antikbis Indonesia, yaitu guys galak di terminal disyukuri ya lah, terminal Seloaji Ponorogo. Dan untuk hari ini yaitu bersama Jaya Putih Pribumi Ponorogo, guys, Jaya Reog ini. Tarif ekonomi yaitu Ponorogo Surabaya. Weh, ini parkir langsung penumpang ya, guys. Parkir di jam 8.20 menit. Belum nampak penumpang dari armada bis Jaya Reog ini, maka dari itu saya naik dulu ya, melihat-lihat untuk keadaan dalamnya dari bis ekonomi. Dan kapankah untuk patasnya Jaya Reog atau Jaya Putih keluar atau mulai ngelen dari Ponorogo Surabaya? Apa mbah iba? Apa roti tau gue? Persiapan sing mabuk, guys ya, cepai plastik. Sing mabuk dicepai plastik. Kapan patase metu? Mbah. Lah iya. Dereng anu Mas, arek iki. Kok cadangan. Kali-kali kan lho. Lah iya. Dadi rencanane. Oke, sip. Iya, undang ditokne patase ya. Nggih. Beres. Nggih, beres tak. Mau saya jalani. Nggih. Oke. Keren-keren di saat ini, pagi hari ini. Woi, iki guys. Rusak mandore komat, guys. Piye kabare? Kabare aman, selamat. Oleh Pak. Kendali. Oleh Pakitan Mano. Mano. Parkit. Parkit. Lorak ngomong iki rek. Aja angin utang iki. Kapan patase metu? Patas Jaya Reog Pribumi kapan metune mbah iki? Tak kok iki patase. Oh iya. Mbah, iki pekerjaannya apa selain mandor, Mbah? Selain mandoran Jaya apa mbah gaweane? Aku kok. Juragan. Eh, kapan patase metu ne? Gerakan kawat. Coba. Kapan patase metu? Patase kapan? Mandurane kae. Jere somben jere. Oke, di jam 8.30 belum berangkat, guys, untuk saya Reog Ekonomi.
Oke, untuk vlog hunting saya di kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Kapankah untuk patas Jaya Reog dikeluarkan atau ngelain kembali? Dan terima kasih sekali lagi buat semuanya aja. Jika ada kesalahan dalam bentuk ucapan, gambar, tulisan maupun yang lain, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, seluman, selumun, selamat.